ini parah nih. Itulah satu rakaman video memaparkan sebuah kereta yang cuba cop parking di kawasan parkir di sebuah perumahan flat di Pelabuhan Klang. Menerusi rakaman, kelihatan seorang budak perempuan sedang meletakkan sebotol tong air di petak parkir kosong sebelum masuk ke dalam kenderaan yang baru keluar dari petak parkir tersebut. Kejadian cop parking di kawasan perumahan flat begitu dikatakan sudah menjadi kebiasaan. Bagaimanapun, rata-rata netizen mengecam tindakan mementingkan diri sendiri seperti itu. Orang yang duduk flat tapi selera kondo. Nombor satu, suka cop parking. Dekat parking kan, dia letak kun, letak motor. Dia yang kadang-kadang acah-acah letak ampayan baju. Ada yang lagi teruk, dia pacak dia terus parking. Siap letak lagi nombor plate kat atas tu. Nah, macam bapak kau punya. Nombor dua adalah perangai suka campak sampah merata-rata. Dulu aku pernah ingat lagi aku pernah pergi satu flat ni kan. Tak nak cakap lah flat mana. Penuh sampah dekat bahagian bawah. Atas balik. Kadang-kadang sampai kena kereta tau. Dengar sini semua penduduk flat baik-baik. Kau kalau miskin, buat cari miskin. Aku pun dulu duduk flat. Aku balik lewat, parking jauh, aku jalan kaki. Kalau aku nak buang sampah, aku keluar rumah, aku turun, aku buang sampah dalam tong sampah besar. Ramai gila orang membetikai kan perangai orang kaya dan perangai orang miskin macam mana. Tapi masalahnya, orang kaya jauh lebih berbudi bahasa, jauh lebih pembesih tau. Aku tak faham orang ni yang miskin pun mentaliti macam ni. Pemalas, pengotor. Geng, abang nak review sikit tempat parking area rumah abang. Tengok, setakat double park ni standard je lah, normal. Ni boleh lah lalu lagi. Orang belum balik ambil kerja. Cuba semua dah balik kerja. Oi, berlapis-lapis. Kau tengok, kau tengok. Ini ngam-ngam kereta je ni. Kau tengok. Ni tengok. Tengok. Ini rapat ni. Ini antara kereta ni kalau pergi resel. Aduh. Ini antara kereta abang dan kereta sebelah ni. 1-2 cm je ni. Betul dia punya rapat. Normal ni. Double park, triple park. Standard. Dah biasa dah. Kalau tak ada ilmu parking, ilmu nak ciluk-ciluk ni, jangan lalu. Memang rabit kereta, memang macam labala. Abang dah 3-4 kali pusing tak ada parking ni. So depan ni ada kereta keluar, alhamdulillah. Ini pengalaman aku bila aku ada seorang kawan yang duduk dekat flat. Tapi perangai orang flat ni punya perangai, ada dua je benda yang aku tak kenal. Ni aku cerita, aku tak pukul rata, ini individu eh. Individu, sila faham ya, sila faham. Yang pertama, cop parking. Misal kata balik lewat kerja lah, pukul 10 malam ke 9 malam ke, tak kisahlah. Kalau kata pukul 9 malam tu parking penuh, full. Jalanlah sikit, berkorban lah. Janganlah kamu pergi letak motor dekat parking tu. Pergi letaknya kemah dekat situ. Yang lagi teruk, siap letak nombor plat kereta lagi. Siap letak kon lagi. Bila orang lain dah parking kau punya tempat parking tu kan, kau pergi bantainya kereta orang tu habis pecah. Siap letak apa kertas tulis, bagi tahu bagi amaran apa semua. Kau tak ada hak.
Oh, parking tu kau tak bayar. Bukannya rumah apartmen, rumah kondo. Kalau tak mampu nak beli kondo, nak beli rumah apartmen ke, nak beli rumah bawah ke, jangan buat begitu. Dan miskin tetap miskin. Kena sedar diri lah sikit. Yang kedua, baling sampah daripada atas sampai ke bawah. Itu paling teruk. Itu paling tak guna punya manusia. Ada je orang lain yang duduk flat, sanggup turun tangga bawa sampah tu pergi buang dekat tong sampah besar. Ada setengah flat dia ada lift, itu kira okey. Ha, kalau kena jenis yang tak ada lift tu, kena korban sikit lah. Janganlah kau boleh campak-campak je. Kesianlah kat orang lain. Kalau kena sampah tu kena dekat kereta orang ke, kat orang ke kan. Cuba kalau kata sampah tu kena dekat batang hidung kau sendiri. Apa kamu rasa? Jadi, kalau dah tak mampu tu, buatlah cara tak mampu. Janganlah kamu tu selera macam orang duduk kondo, duduk rumah banglo.